Bagaimana performa antena remote yang bisa muter ke segala arah untuk mendapatkan siaran TV digital? Oke, langsung aja kita simak videonya. Assalamualaikum sobat digital. Jadi kali ini kita akan review antena outdoor yang bisa muter-muter, yaitu Toyosaki TYS968SC. Kalau ada kodenya SC, biasanya ini ada adaptornya atau ada boosternya. Jadi tampilan depannya seperti ini, dan kita di sini sudah mendapatkan kabel dan TV konektor. Oke, di sini juga dilengkapi remote, terus ada motornya ya, yang bisa berputar 360 derajat tahan segala macam cuaca. Ada smart chipnya juga nih. Oke, kemudian ini support untuk VHF, UHF, high gain, ada boosternya, rangkanya kokoh, kemudian banyak lagi sih fitur lainnya. Langsung aja kita unboxing, dan kardusnya ini lumayan ya, kokoh ya. Saat pengiriman pastinya dilengkapi oleh bubble wrap. Di sini juga ada garansi, garansinya selama 1 tahun ya. Nah, ini dia. Kontak customer service-nya di sini juga ada ya, WhatsApp-nya. Kalian bisa hubungi melalui chat only atau telepon. Oke, ini adalah isi dari semuanya, dan di sini terdapat kertas untuk daftar kelengkapannya. Jadi pastikan semuanya lengkap ya, agar bisa dirakit dengan sempurna. Dan ini adalah motornya nanti yang bisa berputar 360 derajat. Di sini semua lengkap ya, dengan nama dari setiap itemnya. Oke, ini contohnya adalah direktor. Jadi terdapat sekitar 8 ya untuk kanan kiri, jadi 4 pasang. Kemudian ini adalah UHF dipole. Jadi ini posisi paling pentingnya nanti. Oke, sudah dilengkapi dengan remote untuk switch kiri dan kanan. Di sini terdapat lampu indikatornya juga. Di sini belum termasuk baterai ya, jadi kalian belikan baterai sendiri nantinya. Oke, kita lanjut. Ini adalah boosternya, kita colokin ke listrik nanti. Di sini terdapat antena in sebelah kiri, kemudian on off sebelah kanan, dan TV 2 untuk TV kedua kalian. Jadi contohnya bisa seperti ini ya, untuk TV pertama dan TV kedua. Tapi untuk arah antenanya muternya itu yang ngikutin remote-nya ya. Oke, di sini juga ada rotation ya. Jadi kalian bisa pencet tombol ini kalau misalkan remote-nya belum pakai baterai atau habis baterainya. Selanjutnya ini adalah kabelnya yang panjangnya kurang lebih sekitar 10 meteran. Jadi cukup sih untuk rumah-rumah standar ya, dari outdoor ke TV. Selanjutnya ini kita pasang di bagian ini ya. Ini sudah terdapat bracket-bracketnya, jadi kita tinggal pasang-pasang aja nanti satu per satu. Oke, sekarang saatnya kita rakit ya. Di sini ada bagian yang harus kita copot dulu untuk wing nut kalau nggak salah namanya ya. Tuh, tinggal dikendorin, terus ditarik ke atas dan kita kencangkan. Semudah itu. Di sini nggak butuh tang, nggak butuh obeng. Jadi hanya cukup menggunakan tangan saja, yaitu dengan jari-jari kita, itu sudah cukup kuat. Tampilan pertama seperti ini sebelum dipasang semuanya ya. Kemudian kita pasang bagian bawahnya. Ini untuk posisi yang tadi ya, yang UHF dipole. Ini adalah tempat yang paling penting atau item yang paling penting di tempat ini ya, nggak boleh salah ini ya. Jadi penempatan juga harus bagus. Kemudian jangan lupa kita kencangkan. Kencangannya jangan terlalu kencang juga sampai gepeng, nggak perlu sampai gepeng. Yang penting dia erat ya, terpasang erat. Selanjutnya kita tinggal pasang bagian yang lain. Untuk bagian belakangnya udah dipastikan keras juga ya, jadi tidak mudah bergeser. Sekarang kita pasang bagian depan. Nah, ini dia. Untuk bagian depannya mungkin agak susah atau agak keras, jadi kalian harus ambil posisi lurus banget. Jadi lurus banget, terus dengan dua tangan baru dia bisa dimasukkan. Oke, setelah terpasang semua, kita pasang bagian terakhir, yaitu extension bracket, dimana ini nanti yang menahan antenanya berputar. Jadi untuk bracket ke tiang antenanya. Untuk ngeceknya juga sama ya, pakai wing nut tadi. Jadi tinggal diputar pakai tangan, itu sudah bisa dipasang dengan kuat. Oke, sekarang saatnya kita praktekkan. Di sini kita coba pakai tiang yang memang biasa kita gunakan untuk tes antena ya. Karena ini antena outdoor, jadi kita langsung tes di outdoor. Nggak perlu kalian paksakan taruh di indoor, nanti nggak akan maksimal hasilnya. Sekarang kita pasangkan dari boosternya ke jack TV-nya langsung. Kemudian nanti ini kita colok listrik ya. Kita pasang dulu antenanya, karena ini adalah
benda atau item utamanya. Kita colok paling kiri ya, yang tulisannya AMT atau antena. Jangan yang ke TV 2 karena itu untuk TV kedua kalian gitu. Kalau kalian punya 2 TV, tinggal belikan kabel lagi. Setelah itu kita nyalakan boosternya. Ini sudah kondisi on dan sudah nyala ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba tes ya. Kita pencet tanpa remote langsung dari boosternya dan ini bisa berputar tuh kanan kiri. Oke, sekarang saatnya kita coba pasang di sini ya. Nah, ini juga bisa kalian kencangkan kalau misalkan sudah permanen tiangnya supaya dia menggigit tiangnya jadi tidak mudah bergeser atau tidak goyang kena angin. Saatnya kita taruh, tapi ini belum di atap ya, belum di atas genteng. Kita coba taruh di outdoor ya. Kita taruh atas mobil aja deh sementara ya, ngetes doang. Kira-kira bisa dapat berapa channel sih kita taruh atas sini? Ini kita coba arahkan ke arah barat ya, karena saya di wilayah Tapos Depok itu memang lokasinya paling bagus ke arah barat. Nah, kita tes pakai remote ya. Nah, ini dia kiri dan kanan menggunakan remote-nya. Jalannya lancar ya, tuh. Oke, lancar kan? Kita arahkan ke barat dan langsung kita scan. Kira-kira dapat berapa nih channelnya? Oke, proses scan sedang dimulai. Di sini kita cukup tunggu ya. Ini antenanya, ingat, di dalam apa ya? Dalam garasi lah. Hanya untuk pengetesan saja pastinya dan terhalang rumah juga ya, karena kan banyak rumah di sekitarnya. Dan ternyata kita sudah dapat channel loh, kita taruh situ sebanyak 22 channel. Tapi target kita adalah 45 channel karena itu nilai standar di sini sih, sekitar 40-an channel nanti kita akan dapat semua siaran TV nasional lengkap. Sekarang saatnya kita tes dengan kondisi yang benar-benar sesuai ya. Beginilah kondisi sekitar lingkungan saya. Banyak gedung tinggi, gedung gudang Lazada dan gudang Shopee tinggi banget pastinya menghalangi sinyal ya. Dan lokasi saya di Tapos Depok dengan jarak pemancar sekitar 30-40 km. Dengan pemancar yang arahnya beda-beda, ada di utara, ada di barat, bahkan ada yang di Bogor, itu arahnya semua berbeda, timur, barat, dan utara. Nanti kita akan tes semua ya. Sekarang kita arahkan ke utara dulu dan langsung kita scan channelnya. Nanti akan kita coba 4 arah penjuru ya. Jadi supaya tahu mana lokasi atau arah terbaik untuk antenanya. Kita cek untuk arah utara, di sini kita bisa mendapatkan total channelnya ada 45. Artinya ini sudah lengkap semua TV nasional di Jabodetabek masuk. Walaupun hanya kita coba di arah utara saja, belum arah barat, belum arah selatan. Oke, sekarang kita coba di arah barat nih. Kira-kira kita dapat berapa channel? Enak ya kalau antena remote, tinggal dipencet remote aja, dia muter-muter menyesuaikan arah yang kita tuju. Jadi nggak perlu naik turun genteng dan teriak-teriak. Dan ternyata kita dapat 88 channel di arah barat. Wow, rekor baru nih kayaknya. Tapi lebih ternyata setelah saya cek dari channelnya ya, ini semua list channelnya, ternyata totalnya itu ada 89, bukan 88, lebih banyak lagi. Jadi kayaknya ini rekor terbaru deh. Selanjutnya kita coba arahkan ke utara, kira-kira kita bisa dapat berapa channel kali ini. Langsung aja kita scan dan ini dia hasilnya. Kira-kira berapa ya? Di sini kita dapat sekitar 40 channel ya. Jadi malah lebih sedikit ya, karena di belakang rumah saya ada rumah tingkat ya, 3 tingkat, 3 lantai, jadinya menghalangi sinyalnya. Kita coba arah terakhir, yaitu arah timur atau arah Bogor kalau di lokasi saya. Coba kita lihat berapa ya channelnya. Wow, ternyata banyak juga loh, diarahin ke Bogor bisa dapat 75 channel. Artinya antena Toyosaki ini benar-benar dia sensitif sinyalnya, peka ya, karena bisa dapat jumlah channel yang lebih banyak daripada antena yang pernah kita review di sini. Oke, jadi bagi sobat yang mau beli, nanti link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan ini bisa menjadi solusi kalian yang memang di lokasi kalian itu arah pemancarnya beda-beda gitu ya. Ada di timur, selatan, utara, barat. Ini adalah solusinya. Jadi kalian nggak perlu bolak-balik naik turun genteng. Tinggal diputar aja arah antenanya. Cari channel yang terbanyak. Nanti kalau misalnya nggak dapet sinyal ya tinggal pencet remote-nya. Dia akan muncul sinyalnya. Jadi menurut saya bagus sih untuk antena Toyosaki yang muter-muter bisa jadi antena segala arah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.